Apa sih mujahadah jihad niku? Sing diarani jihad mujahadah niku tak lain dan tak bukan adalah fadlu munafsi anil ma'lufat wa hamluha ala khilafi dhalik hawaha fi umumil awqat. Sing diarani jihad kita niku adalah penekanan terhadap nafsu al-ammaratum bisu. Jadi jiwa-jiwa yang amarah, yang selalu mengajak kemungkaran, selalu mengajak su, selalu mengajak fahsya wal mungkar. Niki, jiwa-jiwa yang nanti harus kita perangi adalah jiwa yang al-ammaratum bisu. Nah, maka dari itu, penekanan terhadap nafsu dari hal-hal yang disukai, diingini, disenangi, dan pelaksanaan atau bukti nyata dari perlawanan kita terhadap keinginan hawa tersebut, ikingku kudu dilaksanakake dengan serius. Aja sampai endoh-endoh utawa nedaliti. Mula Kanjeng Nabi nate maringi kegambaran, wahai para sahabat, para umatku kabeh, sing diarani wong kuat iku bukan kok wong sing iso mindah gunung asal ning lor dadi ning kidul, kuwi ora. Ora kok wong sing mampu mengalahkan orang 100 dan kamu sendirian, itu pun juga bukan. Sing diarani wong kuat itu bukankah wong sing ahli gulat, smackdown, itu bukan. Tapi yang dinamakan orang yang kuat adalah dia yang bisa mengendalikan diri di saat hawa nafsu menginginkan untuk berbuat yang melanggar tatanan.